Salam sejahtera Malaysia. Ah, baru saya ingat. Selepas bubar parlimen kemarin, saya dengan kawan-kawan pergi minum kopi sekejap sebelum sebelum tidur. Kami minum kopi dan bincang-bincang. Salah satu soalan yang memang betul masuk akal tetapi memang dahsyat ialah dia tanya, Bolehkah pilihan raya dibatalkan? Bolehkah Agong menarik semula, membatalkan pilihan raya yang sudah dibubarkan parlimen ini? Bolehkah pilihan raya dibatalkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Dia tanya begitu. Kemudian saya tanya, kenapa? Apa atas sebab atau apa? On what ground? Kenapa kamu tanya begitu? Apa sebab untuk Agong mahu batalkan pula? Saya tanya begitu kepada dia. Akhirnya kawan saya kata, saya tanya begitu itu, dia kata, sebab manalah tahu tiba-tiba banjir di Malaysia bukan calang-calang punya banjir. Banjir yang besar, betul-betul besar. Banjir di mana lebih daripada 7 negeri kena banjir besar. Dia kata begitu. Adakah pilihan raya akan dibatalkan? Manalah tahu, dia kata, tiba-tiba contoh saja di seluruh Sabah ini banjir. Di seluruh Sabah banjir. Dan setelah dibuat kajian, tidak sampai pun 30% tempat yang boleh pergi mengundi. Contoh saja. Lepas itu dia kata, bagaimana kalau di Kuala Lumpur pun banjir, sebab memang pernah banjir. Di Selangor banjir, di Kelantan banjir, di Pahang banjir, di semua tempat lah, banyak tempat lah banjir, dia kata. Bolehkah pilihan raya itu dibatalkan, ditangguhkan? Kemudian jawaban saya, of course, saya kata, saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Sebab saya bukan pakar undang-undang dan bukan pakar perlembagaan. Bagi kamu yang tahu, sila komen di bawah di ruangan komen. Bolehkah? Mana tahu kamu kata yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk istihar darurat pada ketika itu, darurat politik, dan ditangguhkan sehingga keadaan selamat. Jadi kalaulah betul Agong boleh istihar darurat politik ketika banjir itu, kalaulah betul, saya setuju. Kalau darurat politik diadakan, saya setuju kalau darurat politik diadakan kerana ada bencana. Saya setuju. Tapi kalau tidak ada bencana, tak payah kasih tangguh lagi, kasih selesai cepat betul-betul, kasih siap betul-betul supaya kita tahu siapa sebenarnya yang ada mandat rakyat. Dan saya harap sama ada Zahid Hamidi kah, sama ada Anwar Ibrahim kah, sama ada Mahathir kah, sama ada Muhyiddin kah, selepas ini kalau menang atau kalah, jangan meroyan, dan yang menang pula jangan pula lupa apa kamu punya manifesto. Jangan kamu lupa pula manifesto kamu. Ingat betul-betul kamu punya janji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir betul tindakan daripada Agong dengan alasan daripada Agong itu yang baginda bertita bahawa pilihan raya itu, pembubaran parlimen itu dibuat kerana keadaan politik Malaysia yang mengecewakan dan mandat rakyat harus dikembalikan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, kali ini saya mau berkempen. Saya mau berkempen dan kali ini betul-betul saya berkempen ini. Saya berkempen ajak kamu semua untuk pergi mengundi. #mengundi. Kalau kamu setuju,
jom kita pakat ramai-ramai turun mengundi. Kecuali banjir. Jom kita pakat ramai-ramai pergi mengundi. Laksanakan tanggungjawab kita. Laksanakan hak kita sebagai rakyat Malaysia. Laksanakan tanggungjawab. Ini tanggungjawab ya. Sebagai rakyat Malaysia, kita ada tanggungjawab untuk mempertahankan sistem demokrasi negara Malaysia. Dengan cara apa? Dengan pergi mengundi. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkempen dengan rasminya. Dengan ini, rasmi, saya ingin berkempen supaya semua rakyat Malaysia, tak kiralah kamu siapa, mari kita pakat ramai-ramai pergi mengundi. Jom pakat ramai-ramai kita pergi mengundi, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Dan kita hashtag jom ramai-ramai mengundi. Okey. Jadi siapapun kamu mau undi, terpulang. Siapapun kamu mau sokong, terpulang. Tak kisahlah siapa kamu mau sokong. Sama ada kamu mau sokong parti apa-apa sajalah, terpulang kepada kamu. Terpulanglah kepada kamu siapa kamu mau sokong. Tetapi yang penting, marilah kita pergi mengundi ramai-ramai. Kecuali banjir. Kecuali banjir. Kalau banjir, hati-hatilah. Kalau banjir, hati-hati. Kalau tidak pun perlu pergi mengundi, tak payah pengundi, tidak apa. Kalau banjir, macam mana mau pergi mengundi? Saya terus terang, kalau saya pergi mengundi pun, tujuan utama saya mengundi adalah kerana saya menyokong titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, merafak sembah titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya mandat rakyat dikembalikan. Kalau nak kata saya nak kembalikan kepada orang-orang tertentu, tak minat. Tiada minat langsung saya untuk melihat seorang pribadi kah, mau jadi Perdana Menteri kah, mau jadi berkuasa semula kah. Dan saya pun tiada niat langsung untuk mau tengok parti politik jadi kuasa besar semula kah. Tiada. Tapi pertama, saya mau kembalikan mandat kepada rakyat. Tak kisahlah BN kah, UMNO kah, BN kah, UMNO kah, BN kah, PH kah, PN kah, GTA kah, GRS kah, GPS kah, apa-apa saja lah. Tak kisahlah siapa menang. Yang penting kali ini mandat rakyat dikembalikan. Bukan kerana langkah-langkah saja, tapi kali ini kerana mandat rakyat. Kali ini betul-betul kerana mandat rakyat. Sekarang Perdana Menteri di Malaysia mencipta sejarah. Kerana apa? Mereka menjadi Perdana Menteri yang pendek dia punya tempo. Tidak sampai berapa tahun sudah. Tidak sampai berapa tahun sudah. Jadi pendek tempo dia. Kesian jugalah kan, apa boleh buat. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya dengan ini ingin mengajak semua kawan-kawan, semua rakyat Malaysia, siapa saja kamu, mari kita pergi mengundi beramai-ramai. Mengundi beramai-ramai, undilah siapa sajalah yang kamu suka. Mari kita mengundi beramai-ramai. Undi siapa-siapa saja kamu suka. Yang penting undilah yang kamu suka. Jangan kamu undi yang kamu tidak suka. Oke. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.